بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan Pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab Dengan menggunakan kitab ataupun buku Durusul Lughah Yang mana pembahasan kita di jilid yang kedua ini sudah sampai pada halaman 105 ya. Masih di pelajaran yang ke-15 ya, ad-darsul Terakhir kita ya pada pertemuan yang sebelumnya sudah menyelesaikan latihan yang ketiga ya. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjut pada at-tamrin ar-rabi'. Latihan yang keempat ya silakan Ikhwan dan Akhwat peserta JPA baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah dipersiapkan bukunya buku jilid yang kedua halaman 105 enam halaman 105 ya kita masuk di ya atamren At kita lihat di sini perintahnya sudah siap Ikhwan dengan bukunya ya, siap nah, ya perintahnya kita lihat di sini At-Tamrin arobi latihan yang keempat Ta'amal mayali perhatikanlah yang berikut ini ya perhatikanlah yang berikut ini ya di sini pembahasan kita masih terkait dengan la anahia apa namanya la anahia yaitu huruf la ya, yang maknanya adalah ja jangan ya yang maknanya adalah ja <coughs> jangan di mana huruf la anahia ini masuk ke dalam fiil Mudore ya setelah masuk la anahia maka fi'il mudore yang tadinya marfu atau domah dia berubah menjadi maj majzum ya berubah menjadi maj majzum atau apa su sukun Nam, kita masuk ke atamrin At arabi silakan bisa dibaca ya ya ahmadu la tadhhab nah. wahai ahmad janganlah kamu pergi Ya Ahmadu, wahai Ahmad, la tadhab. Jangan kamu per pergi. Ya, ini apa? Standar ya yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yaitu fiil mudhari'nya di sini adalah tadhab. Domirnya apa? anta. anta. Kamu yang diperintah apa? Satu oh, satu orang kamu. La tadhab. Lihat asalnya kan tadhabu. Asalnya apa? Tadhabu ya setelah masuk la anahya an tadhabu fi mudhara yang tadinya marfu domah ya ujungnya domah maka dia berubah menjadi maj majzum yaitu dengan apa mensukunkan huruf akhirnya menjadi tadhab tadinya la tadinya tadhabu menjadi apa la tadhab ya tadhabu artinya kamu per, pergi la tadhab jangan kamu per, pergi ya kemudian baca sampingnya ya ikhwanu La tadhabu Jadi? wahai uh, para sekalian eh wahai saudara-saudara janganlah kalian pergi lihat di sini ya lihat di sini ya, <coughs> ya ikhwanu wahai saudara so saudara La tadhabu Jangan kalian per pergi. Nah, ya. Nah, di sini kalau yang tadi ya Ahmadu yang disuruh berapa? Satu orang, satu orang, yaitu antak kamu. Ya, sedangkan dicontoh yang ini di sampingnya ya ikhwanu yang disuruh berapa? Ya apa yang dilarang berapa? Yang diajak bicara ikhwan jamak. Ya, artinya apa? La tadhabu artinya jangan kalian per pergi. Jadi domirnya an antum. Kalau yang tadi pertama domirnya anta, yang kedua yang apa? Yang kedua domirnya an antum. Nah kata tadhabu domir antum asalnya apa? Asalnya ketika nggak ada la annahyah. ya, antum. Kalau anta tadhabu antum tadhabuna asalnya begitu kan? asalnya tadhabuna ya anta tadhabu antum tadhabuna ya ada huruf nun ya di di belakang namun setelah kemasukan la nahiyah maka nunnya menjadi hi, hilang ya atau istilahnya adalah hadfun nun hadfu an nun menghilangkan huruf nun jadi kalau ditanya Tadhabu di sini fiil mudhari keadaannya marfu atau majzum? Maj majzum. Kenapa majzum? Karena Iya didahului dengan la anahiyah sebabnya la anahiyah, maka dia menjadi maj majzum. Nah majzumnya dengan apa? Dengan membuang huruf nun. Ya, untuk antum dengan membuat huruf nun. Nah, paham ya? Kalau yang pertama ya tahab dia majzum majzumnya dengan su sukun yang kedua la tadhabu fiil mudhari di sini majzum majzumnya dengan membuang huruf nun dan membuang huruf nun paham ya bedanya antara apa anta dengan antum la tadhab untuk anta untuk antum la tadhabu تذهب. asalnya tadhabuna menjadi la tadhabu bisa dipahami Nah, sekarang perhatikan yang baris yang kedua. Silakan dibaca. Ya Maryamu la tadhabi. Wahai Maryam, jangan kamu pergi. Nah. Ya. 6. Ya, kalau ini berarti domirnya apa? Anti. Anti, perempuan kamu satu orang, ya, satu orang kamu perempuan okay. anti. Ya Maryamu, wahai Maryam, la tadhabi. Jangan kamu per pergi. Nah tadhabi ya ini asalnya apa aslinya sebelum adalah anahia kalau antum tadi kan tadhabuna kalau anti tadhabina ya ini udah kita pelajari ya tasrif fi ilmu mudore anta tadhabu anti tadhabina ya anta tadhabu kalau anti tadhabina nah Nah di sini lihat dari tadinya tadhabina ada huruf nunnya setelah kemasukan atau didahului dengan la anahia dia berubah menjadi tadhabi yaitu dengan membuang huruf nun sama seperti tadi an, antum, bisa dipahami anti tadhabina kalau tambahin la menjadi la tadhabi bisa dipahami. Ya, maka di sini tadhabi kondisinya adalah maj majzum. Kenapa majzum? Karena ada huruf la an Nah majzumnya dengan apa? Dengan membuang huruf non. Ya bisa dipahami. Nah, lanjut. Ya akhwatu la tadhabna. Wahai saudari-saudari, janganlah kalian pergi. Nah, naam ya. Ya akhwatu la tadhabna nah di sini ya akhwatu ya akhwatu jamak dari oh uh, ukhtun. ya maka di sini ya domirnya apa berarti la tadhabna antunna nah kalau anta tadhabu ini asalnya ya kalau asalnya anta tadhabu antum tadhabuna anti tadhabina antunna tadhhabna ya, jadi kalau di sini anta tadhhabna ya, ketika didahului dengan apa la anahia maka menjadi tadhhabna ada perubahan di sini enggak ada jadi khusus untuk di sini dari empat ini ya dari empat perubahan ini khusus untuk yang antunna maka dia tidak berubah ya atau istilahnya mab mabni ya, baik ada la maupun tidak ada la anahiyah, tetap dibaca tadhabna jadi an apa antuna tadhabna ada tambahan la pun tetap la tadhabna bisa dipahami nah ya ya la tadhabna wahai apa saudari saudari janganlah kalian per pergi ya kita coba ya kita coba bersama-sama. Ana sebutkan fi'il mudore-nya yang asli, yang marfu. Antum tambahkan apa? La anahiyah. Contoh, Ana sebutkan tadhabu. Antum bilang la tadhhab Gitu ya. Bisa dipahami? Oke okay, ya. Dengan apa? Dengan memperhatikan perubahannya. Nah, siap. Ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga mengikuti ya. Siap ya Siap. Ya. Naam. Tadhhab. La tadhhab. Naam yang kompak, yang keras suaranya tadhhab. Afan afan. Tadhhabu. La tadhhab. Tadhhabuna. La tadhhabu. Naam, la tadhhabu. Tadhhabina. La tadhhabi. Ya. Antunna tadhhabna. La aja langsung la Antunna tazhabna La tazhabna Ulangi ya Anta tazhabu La tazhabu Antum tazhabuna La tazhabu anti tazhabina La tazhabi Antunna tazhabna La tazhabna Naham Anak coba ya dengan fiil mudora yang lain ya misalnya apa koro ayak ayak kro nah, siap, ya, siap. Nah, anta tak nah, La taqra'. Naam, le tak le tak antum tak La taqra'u. le tak bagus ya anti tak La taqra'i Naam Antunna taqra'na La taqra'na Naam, bagus ya Sekali <laughs> lagi ya kita contoh kata yang lain Misalnya apa? E, eh, sajada Yes, judu Naam, apa? Su, sujud, sujud. Anta tas judu La ta's judu. Naam Antum tas juduna. La tasjudu Nah, bagus Anti tasjudina La tasjudi Bagus Antunna tasjuduna La tasjudina Nah, bagus Paham ya di sini ya Nah, insya Allah ya Baik, kita langsung ke latihan berikutnya Latihan yang kelima Kita baca di sini perintahnya Akmilil Jumalal Atiyatak ya akmilil jumalal atiyata sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut biwadi'i fi'lin mudhari'in munasibin ya fi'lin dengan meletakkan fi'il mudhari'in fi'il mudhari munasibin yang sesuai masbukin yang didahului bi la nahiyah yang didahului dengan la nahiyah fil amakinil khaliyati pada tempat-tempat yang kosong. Jadi apa tugas kita apa? Meletakkan fiil mudhari yang didahului dengan apa? la annahiyah ya. Ini adalah latihan penerapan daripada latihan yang keempat tadi. Kalau yang keempat tadi apa? Sudah paham insya Allah bisa mengerjakan latihan yang kelima ini. Nam silakan. Ya zainabu la taftahin nawaf nawafida nawafidati hmm? mauf ulun bihi mauf ulun bihi, Maf ulun bihi. Apa, man? mansub <hesitation> nah, nah. ya zainabu la taftahin nawafidata nah, wahai zainab jangan kamu buka jendela itu nah bagus ya jadi di sini kita pakai kata apa? Membuka. Ya apa? Fataha yaf tahu. Ya, ya Zainabu. Ya ini yang yang diajak bicara satu orang perempuan. Berarti domirnya anti. Ya, domirnya anti. Tadi yaf tahu. Ketika domirnya anti menjadi Yafta yaftahu anti taf, taftahi. iya ya, yaftahu menjadi taftahina, anti taftahina asalnya itu ya, anti taftahina kemudian didahului dengan la anahia menjadi la taftahi, tadi nunnya hi, hilang la taftahi, ya, tapi karena di sini kita sambung ke anafi tata menjadi la taftahi an tak asalnya begitu. Tapi kalau mau dibaca nyambung menjadi ya Zainabu la taftahin nafidhata. Ya, apa melebur ke nun huruf asam samsiah ya. Jadi nggak kelihatan itunya asalnya. Asalnya la taftahi an tak Bisa dipahami? Wahai Zainab, jangan kamu buka jendela i itu. am Stamir. Ya ayyuhan nasu la tasma'ina tasma'ina syaitana. <laughs> ya, uh, ya ayuhan nasu ayuhan nasu ini mufrad atau jamak? jamak jamak ya kan anas itu jamak banyak ya laki-laki ya uh, mufradnya apa anasu al in al insan. Nah kalau ini jamak maka domirnya apa? An antum. antum. Nah, tadi antum mau menggunakan kata apa? Ma mendengarkan ya. Mendengarkan sami ayas mau. Kalau antum menjadi tas ya tas mau ya antum tas mau kemudian baru dimasukkan ke la menjadi ya la tas mau gitu ya la tasma'u. Nah, silakan diulangi coba. Ya ayyuhan nasu la tasma'u la tasma'u syaitana. Wahai sekalian para manusia, janganlah kamu mendengarkan setan. Naam, ya. Begitu. Ya ayyuhan nasu la tasma'u. Aslinya begitu ya. La tasma'u panjang ada wawu sukun di situ la tasma'u asyaitana. As nah, kalau dibaca sambung menjadi ya ayyuhan nasu la tasma'u asyaitana as ya. Wawu sukunya enggak kelihatan karena kita sam, sambung. Paham ya? Domirnya an antum. Ya la tasma'u ya, boleh. Ya, silakan lanjut. Ya akhwati la tak la tus taktus, taktus. Tanasa yak nusu. nusu berarti tak, tak nusna. nusna. Tak nusna. Nah, saudari ya akhwati la tak nusna ya, ghurfati bil miknasatil qadimati. Nah. mati Wahai saudari-saudariku, jangan kamu sapu Kamar, jangan kamu sapu kamar. Kamarku. Kamarku dengan sapu yang kotor. Yang lama. Yang yang lama. Oh iya. La. yang lama, nah. ya ya. berarti kita di sini pilih film modernnya apa? Me, menyapu, ya yaitu kanasa yaknusuk. nah kanasa yaknusuk. di sini karena domirnya apa? Antunna maka yaknusuk ya menjadi apa? taknusna. Tak -nusna. Ya, setelah itu kita awali dengan la anahya <coughs> menjadi la Taknusna nggak ada perubahannya untuk apa domir antunna ya setelah ada apa la anahnya tetap nggak ber ya berubah ya akhwati la taknusna ya, wahai saudari saudariku jangan kalian sah sapu hurfati kamarku bil miknasatil kodi mati dengan sapu yang la lama enam stabil arba nomor empat ya waladu La tanam fil fasli. Nah. Wahai anakku, janganlah kamu tidur di kelas. Nah. Ya ya. <coughs> ya waladu la tanam fil fasli, ya. Tanam tulisannya gimana? Ta nun mim, ya. Asalnya apa? Asalnya? Asalnya apa? Nama, nanya panjang nama film mud fi madinya <coughs> nama ya namu nama ya namu nah, karena domirnya anta menjadi tanamu adalah nahiyah maka menjadi madzum disungkunkan akhirnya la tanam nah, alifnya ikut hilang la tanam ya waladu wahai anak ya, wahai anak wahai bocah ya La tanam fil fasli. Jangan kamu tidur di dalam ke kelas. 6. Lanjut. Ya, banati. La tashrobi ma'an baridan. Ya, ba, apa? Binti. binti. Oh, binti. 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 Ya. Kalau apa? Banati, panjang. Hmm. Ya, ya binti la tasrobi Ma'an baridan nah, Wahai putri Wahai putriku ya. Jangan kamu minum air panas nah. Ya binti nah, Ini binti ya Satu oh, orang Berarti domilnya apaan? An? Anti ya, Antum mau apa bilang minum <coughs> Minum apa asalnya? Saroba nah, ya sarobu. Syariba. Syariba. Yashrobu. Ya, syariba yashrobu. kan domirnya anti ya. E, ya Nah, kalau anti menjadi. Tas. Tasrobi. Ya, tasrobina. Ya, asalnya dulu. Anti menjadi. Tasrobina. Tasrobina. Setelah ditambahkan lam. Baru nunnya hilang. Menjadi la. tas Nah. Ya binti la tashrobi ma'an baridan. Ya, wahai putriku, jangan kamu minum air yang di dingin. Nah, Oh, panas. <laughs> dingin ya, dingin. Kalau panas apa? Haron. Ya, ma'an haron. Ya, kalau di baridan, dingin. Nah. Ya abnai la takhruju min al fasli fi asna it darsi. Nah. Wahai anak-anakku, janganlah kalian keluar dari kelas di jam pelajaran. Ya, di tengah-tengah. Oh, di tengah pelajaran. Pelajaran. Nah. Ya, ya, <tuh> ya, abanai wahai putra putraku. Ini apa aja? Jamak ya, karena jamak maka domirnya an, antum ya jamak laki-laki ya tadi apa? keluar ya keluar apa bahasa Arabnya Hruju. khoroja yakhruju. ya rujuk <coughs> ya domirnya antum menjadi <coughs> ya takrujuna ya, ada la nahia maka nunnya hilang menjadi <coughs> la tahruju. begitu enam ya ya abnai la tahruju minal fasli fi athna iddarsi ya. wahai putra putraku Jangan kalian keluar dari kelas fi athna'i pada atau di athna'i tengah-tengah atau selama adarsi ad si pelajaran ya jangan kamu atau jangan kalian keluar dari kelas di tengah-tengah pelajaran. 6 La tanzilna minal hafilati fi hadhil mahattati ya sayyidati. Jangan kamu turun di bis itu, dari bis, jangan, kamu turun. jangan kamu turun dari bis di bis. terminal ini, wahai nyonya, wahai nyonyaku. Nyonya, nyonyaku. Nah. nah, ya, di sini berarti apa? Kita mau pakai <coughs> uh, kata turun, turun asalnya, turun Masalah. asalnya, Masalah. ya, Nazala ya. Yan, Zilu, Zilu. nah. Nazala yan zilu, nah kemudian kita lihat domirnya apa yang pas, nah, lihat di sini, e, sapaannya atau orang yang kita ajak bicara, yaitu apa? Ya, sayyidati. nah di sini berarti apa? Jamak perempuan, ya, jamak perempuan, berarti e, apa domirnya an, antuna, nah kalau nazala yan zilu, domir antuna menjadi tan zilna gitu. Ketika ada tambahan la annahyah tetap karena dia apa? Tomir antuna tetap ya. La tan zilna minal hafilati fi hadhil mahattati ya sayyidati ya. Jangan kalian turun minal hafilati dari bis fi hadhil mahattati di halte ini, di terminal ini, di pemberhentian ini. Uh, ya sayyidati ti wahai nyonya nyo nyonya ya tahu nyonya nyonyaku nyonya enam gitu ya silakan lanjut ya binti la taqta'i lahma bin hada bi hada uh, sak, sak uh, bi hada sikina bi sikini uh ya binti la taqta'i la taqta'i lahma biha ini. Nah, wahai putriku janganlah kamu memotong daging dengan pisau ya, ini nah, ya. kita uh, di sini ngambil kata apa me, memotong memotong asalnya kotoa yak to u. Nah, kotoa yak u. ya Kemudian domirnya di sini anti menjadi taktoina. Adalah nahiyah nunnya hilang. La taktoi gitu ya. Ya binti la taktoi Allah lahma gitu asalnya. Kalau mau sambung la taktoi Allah ma biha Ya. Wahai putriku <coughs> jangan kamu potong daging ini dengan pisau i itu atau pisau ini. Nah lanjut. Hmm. Ya ikhwanu La tadhhabu Diperjelas ininya. Ya ikhwanu La tazhabu Ilal mat'ami Qabala sa'atil wahidati nah, Wahai saudara-saudaraku Jangan kamu pergi Ke tempat makan Atau kantin Sebelum jam 1 Nah sini kita isi dengan apa fiil mudoranya kata kerjanya per pergi. kemudian kita lihat domirnya ya ikhwanu apa an antum nah antum menjadi tadhabuna kan adalah nahia ya, nunnya hilang menjadi la tadhabu panjang ya ada wawu sukun ya ya ikhwanu la tadhabu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidati. Nah, wahai saudara-saudara, jangan kalian pergi ke kantin sebelum jam 1.6. Nah, lanjut. La taktub ala sab ala ala sabu roti ya Abu Bakr. Abu Bakri. Ya, Aba Bakrin. Ya, ya Abu Bakrin. Kan ada alif ya. Nah. Janganlah kamu menulis di papan tulis wahai Abu Bakar. 6 nah, ya. Kita pakai kata me, menulis, menulis kata bayat tubuh. Nah, di sini domirnya an anta, maka menjadi tak tubuh. Ya, ada la nahya menjadi <tuh> la taktub. Nah, ya. La taktub ala saburati ya Aba Jangan kamu tulis di atas papan tulis wahai Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, ya ini terakhir ya latihan dari pelajaran atau dari latihan yang kelima. Pelajaran yang kelima be 15. Ya, kita cukupkan ya pembahasan kita pada kesempatan <coughs> kali ini ya tentang apa fiil nah nahiyah untuk domir anta, antum, anti dan antunna. Nah, bisa dipahami ya, insyaallah ya. Nah, ya kita cukupkan Kurang lebihnya mohon maaf Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu ala ilaha ilaha Astaghfirullah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh